Halo tuan-tuan, apa khabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam perjuangan yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan merungkaikan tentang 6 perkara berkaitan dengan temuduga kerajaan dan juga swasta. Tuan-tuan, sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, jangan lepaskan peluang. Sebab proses temuduga itu adalah proses yang terakhir untuk anda mendapat jawatan dalam swasta ataupun kerajaan. Tuan-puan, dalam channel Supermate Sharing ini saya telah berkongsikan banyak video berkaitan dengan temuduga, tips temuduga dan juga cara anda untuk memohon pekerjaan dalam sektor awam. Tuan-puan, bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang, dan juga bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video baru yang akan saya muat naikkan. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bagi yang belum mengenali saya Matthew Barit, dan saya hanya akan berkongsikan tips dan membimbing anda bagaimana anda menghadapi temuduga. Dan dalam video kali ini saya akan kongsikan 6 perkara berkaitan dengan beza temuduga kerajaan dan juga swasta. Untuk makluman tuan-puan, proses temuduga sektor kerajaan dan juga swasta ini memang jauh beza. Jadi saya akan kongsikan 6 perkara berkaitan dengan beza di antara temuduga sektor awam dan juga swasta ini. Yang pertama, proses pengambilan. Untuk makluman tuan-puan, proses pengambilan untuk sektor awam ataupun temuduga kerja kerajaan ini memang banyak proses yang anda kena lalui. Contohnya, anda perlu melalui ujian psikometrik dan ada satu lagi ujian Public Service Entry Exam, PSEE. Kenapa sektor awam ini terlalu banyak exam ataupun ujian? Sebabnya permohonan terlalu banyak. Kalau mengikut statistik yang lepas, melebihi 1 juta permohonan dalam setahun ya, untuk pelbagai jawatan dan juga skim, grad. Contohnya kalau di peringkat persekutuan, tuan-puan akan melalui exam seperti PSEE ataupun psikometrik ini. Selepas exam PSEE, bila anda lulus, anda akan pergi ke peringkat seterusnya, iaitu ujian fizikal. Dan tidak semua jawatan memerlukan anda melalui ujian fizikal. Sekiranya anda memohon jawatan badan beruniform, sudah pastinya anda akan melalui ujian fizikal. Contohnya, pegawai imigresen KP19, penolong penguasa imigresen, penolong penguasa kastam, pegawai bomba dan sebagainya, anda perlu melalui ujian fizikal. Bila anda lulus ujian fizikal pula, anda akan terus dipanggil untuk temuduga. Ya? Dan peringkat temuduga ini merupakan proses tapisan yang terakhir untuk anda lalui sebelum anda menjadi seorang pejabat. Proses tapisan ini of course pada asalnya untuk sektor awam dan juga swasta ini adalah sama, iaitu tapisan akademik. Contohnya, sekiranya anda hanya ada SPM ataupun sijil pelajaran Malaysia, iaitu tingkatan 5, anda hanya boleh mohon jawatan seperti pembantu tadbir, pengkerannya dan operasi, pegawai imigresen KP19, ya. Dan sekiranya anda ada degree, anda boleh mohon jawatan yang lebih tinggi, iaitu penguasa imigresen KP41 ataupun pegawai tadbir dan diplomatik M41. Jadi tuan-puan, beza di antara sektor awam dan juga sektor swasta. Sektor awam ini ia melalui tapisan seperti akademik, ujian psikometrik, ujian PSEE, ujian fizikal dan juga panggilan temuduga. Bila anda dipanggil untuk temuduga, itu merupakan peringkat terakhir sebelum anda ditawarkan jawatan tersebut. Lain pula dengan sektor swasta, tuan-puan. Sektor swasta ni biasanya dia akan menapis anda dari sudut akademik anda, sekiranya ianya memerlukan diploma ataupun degree, dia akan tapis. Sekiranya anda ada akademik tersebut, maka anda akan dipanggil terus ke temuduga. Jadi temuduga sektor swasta ni agak mudah sikitlah. Mungkin dianya tidak ramai pemohon
berbanding dengan sektor awam. Sektor awam ini dalam satu pengambilan ataupun satu jawatan, kadang-kadang untuk satu jawatan iaitu dalam sektor awam ini, kemungkinan akan lebih 100,000 pemohon yang akan dipanggil untuk ujian dalam talian. Dan dia akan tapis selepas ujian dalam talian. Bila anda lulus, anda akan pergi ke peringkat ujian fizikal jika perlu dan pergi ke peringkat temuduga. Dalam peringkat temuduga ini biasanya dalam 4,000-5,000 orang di seluruh Malaysia dan lain pula di sektor swasta. Sektor swasta ni mungkin dalam 10 orang, 20 orang untuk satu jawatan. Contohnya untuk jawatan jurutera di sebuah kilang misalnya, mungkin ada 20 orang akan dipanggil, mungkin 10 orang, tak ramai. Sekiranya mungkin memerlukan hanya 5 orang bekerja atau 2 orang bekerja. Dan jumlah kekosongan jawatan mungkin tak sebanyak dalam perkhidmatan awam. Yang kedua, pemakaian. Bagi sektor awam ini, pemakaiannya adalah sangat formal, iaitu sektor awam ini ada etika pemakaian penjawat awam. Etika pemakaian penjawat awam ini kita boleh bezakan dari grad. Contohnya kalau pemandu dia hanya pakai kemeja lengan pendek, dan kalau grad bertaraf SPM boleh pakai kemeja lengan panjang, boleh pakai tie. Kalau bertaraf diploma boleh juga pakai lengan panjang, kemeja lengan panjang, slack, seluar slack warna gelap ataupun warna hitam, tali pinggang warna hitam, kasut kulit, dan kos rambutnya pun perlu kemas. Tuan-puan boleh rujuk dalam video-video yang telah saya kongsikan, banyak yang telah saya kongsikan. Kalau jawatan grade 29 ke atas ataupun taraf diploma ke degree, pemakaian boleh pakai kemeja lengan panjang, pakai tie dan juga boleh pakai coat ataupun blazer. Satu set lah, kasut kulit warna gelap lah, kalau nak pergi temuduga pakai yang warna gelap hitam. Dan kalau bandingkan dengan sektor swasta ni, sektor swasta ni pula agak berbeza, sebab saya pun pernah melalui proses temuduga sektor swasta dulu. Saya sendiri pun pernah menemuduga untuk syarikat abang saya dulu lah, di Kota Kinabalu, buka cawangan di Kota Kinabalu, dan saya di arahkan oleh abang saya untuk menemuduga calon masa tu, kalau tak silap saya dalam 4 orang sahaja, dan kami hanya menggunakan satu meja, saya dan seorang engineer masa tu, jurutera, dan calon 4 orang kita panggil satu persatu dan duduk semeja. Mereka boleh berkongsi meja dengan panel. Berlainan pula kalau sektor kerajaan ataupun temuduga kerajaan, dia tak boleh kongsi meja, itu calon perlu duduk lebih kurang 3 meter daripada meja panel. Jadi pemakaiannya tadi itu perlulah kemas untuk sektor kerajaan, dan untuk sektor swasta dia pakai formal jugalah kalau boleh, bergantung kepada syarikat. Kalau macam kilang, tak perlulah anda pakai tie, lepas tu pakai blazer. Mungkin kalau anda pakai kemeja berkola, lepas tu pakai lengan panjang, kemeja lengan panjang berkola. Kalau pakai tie tu untuk jawatan seperti pengurus ataupun eksekutif, kalau setakat jadi operator kilang tu, pakailah pakaian yang kemas sahaja. Boleh pakai collar t-shirt, tapi untuk temuduga ni sebaik-baiknya pakai yang berkolar lah, dan seluar slack, kasut pun kasut kulit kalau boleh, dan bergantung kepada situasi ataupun jawatan yang anda temuduga tersebut. Tuan-puan, untuk sektor awam ni juga seperti mana yang telah saya kongsikan dalam video-video yang lepas, temuduga ni, temuduga sektor awam ni sangat beretika, dan even panel pun dia perlu pakai name tag supaya ya boleh menunjukkan etika pemakaian pejabat awam, iaitu perlu pakai, wajib pakai name tag untuk sektor kerajaan. Kalau di sektor kerajaan, sektor awam, kalau di peringkat negeri contohnya lah, saya bagi contoh di sektor awam di negeri Sarawak, dia tak perlu pakai name tag. Mereka tak memakai name tag. Dan etika memakai name tag ni hanyalah di sektor awam persekutuan. Ada beza sektor awam dan juga sektor swasta. Cara pemakaian tidak sama.
So pendek kata, sektor awam ni sangat formal dan sektor swasta ni formal saja ataupun ada yang santai, bergantung kepada trend syarikat ataupun jawatan yang anda mohon dalam sektor swasta. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Tuan-puan, dalam sektor awam ataupun kerja kerajaan ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, bahasa Malaysia ya, ataupun bahasa Melayu, bahasa baku. Sebab ianya sangat formal dan ada etika dari segi anda berkomunikasi tersebut ya. Anda tak boleh gunakan bahasa dialek ataupun bahasa ibunda anda. Kalau anda dari negeri Kelantan, anda jangan kecek Kelate ya. Kalau anda dari Sarawak, jangan kelakar bahasa orang Sarawak ya. So anda kena guna bahasa baku, bahasa formal. Dan panel juga tidak digalakkan untuk menggunakan bahasa ibunda negeri tersebut. Panel diwajibkan untuk menggunakan bahasa BM, bahasa Malaysia, dan juga bahasa Inggeris. Tak boleh guna bahasa lain. Boleh bergantung kepada panel lah. Dan biasanya kalau jawatan grade 29 ke atas, biasanya panel mungkin akan menggunakan bahasa Inggeris sebab ianya nak menguji tahap kemahiran anda berbahasa, berkomunikasi. Dan kalau di sektor swasta pula, bahasanya kadang-kadang tidak formal, bergantung kepada trend syarikat tersebut. Okay, saya bagi contoh, kalau syarikat itu syarikat international, syarikat antarabangsa, sudah pastinya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Kadang-kadang juga ada syarikat yang memerlukan anda berbahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya. Itu bergantung kepada trend syarikat ataupun urus niaga yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Tapi kebiasaannya lah ya, kebiasaannya dalam temuduga sektor swasta ni ianya guna bahasa bahasa biasa, bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris ya. Bergantung kepada syarikat dan juga bergantung kepada panel. Ianya taklah sangat formal ya, berbanding dengan sektor awam. Sektor awam sangat formal, bahasa Malaysia. Yang keempat, etika temuduga. Tuan-puan, berkaitan dengan etika temuduga sektor awam ini, ianya sangat formal juga. Iaitu, kalau tuan-puan rujuk video-video yang telah saya kongsikan, cara anda masuk ke bilik temuduga, cara anda bagi salam, cara anda menyerahkan dokumen, cara anda berundur ke belakang tanpa membelakangi pihak panel. Sebab kalau temuduga sektor awam ini, anda perlu duduk jauh daripada meja panel. Anda akan duduk atas satu kursi. Boleh rujuk video yang lepas. Dan anda perlu duduk dengan tegak, tangan atas paha, ataupun sekali-sekala anda gerakkan ya. Dan juga kalau saya bandingkan dengan sektor swasta, sektor swasta ni anda akan duduk semeja dengan panel ya, bergantung kepada syarikat ataupun panel penemuduga daripada sektor swasta tersebut. Anda boleh berkongsi, boleh letak tangan atas meja ataupun letak tangan atas paha anda. Sebolehnya jangan letak tangan anda di atas meja sebab ia menunjukkan etika anda ya. Anda perlu hormat panel tersebut. Letakkan tangan di bawah sekiranya anda perlu memberi bahasa isyarat ya, bahasa badan. Anda boleh letak gerakkan tangan. Jadi bezanya sektor awam, kerja kerajaan, temuduga, etika temuduganya sangat formal. Cara anda bercakap tadi tu, bahasa yang digunakan tu, lepas tu etika anda, disiplin anda, semuanya akan dinilai. Kalau sektor swasta ni dia santai. Santai dan panel pun mungkin akan terus tanya di mana bekerja, latar belakang anda, keluarga anda, macam mana anda nak turun kerja pula, semuanya akan tanya santai. Kalau dalam sektor kerajaan ni, dia tak ada soalan yang ditetapkan, tapi bergantung kepada panel juga. Seperti video-video yang lepas yang telah saya kongsikan, boleh rujuk. Tuan-puan, satu yang saya nak highlight juga di sini, dalam sektor swasta, anda boleh berjabat tangan ataupun shake hand, it's open. Tapi kalau dalam sektor awam, sebab terlalu ramai calon,
Anda tidak digalakkan untuk bersalam dengan vendor, ya. Mungkin Anda boleh bagi salam, selamat pagi tuan, selamat pagi puan. Tapi kalau dengan sektor swasta ni, sebab ianya Anda akan duduk semeja dan tak ramai calon, mungkin Anda boleh bagi salam, tapi seboleh-bolehnya kalau panel tak hulurkan tangan untuk bagi, beri salam, berjabat tangan, tak perlulah Anda bersalam, berjabat tangan. Yang kelima, kemahiran atau pengalaman. Tuan-puan, dalam sektor awam ini kita tak perlukan sangat pengalaman, tapi kita perlukan kemahiran. Kemahiran dari segi pertuturan anda, komunikasi anda. Kemahiran dari segi pengetahuan anda. Anda ketahui tentang peraturan ini, prosedur ini, akta itu, bergantung kepada jawatan yang akan anda jawat ataupun yang anda temuduga tersebut. Dalam sektor awam ini juga, kita lebih mementingkan etika seorang penjawat awam, sebab anda akan memberi perkhidmatan kepada orang awam. Contohnya kalau anda bertugas sebagai pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara, anda perlu melayan beratus orang pelanggan sehari. Kalau anda berada di bahagian kaunter misalnya, jadi etika itu sangat penting. Perwatakan anda, personality anda itu sangat penting. Berbanding dengan sektor swasta pula, pengalaman sangat perlu. Contohnya kalau anda memohon jawatan penolong jurutera, anda perlu bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun di syarikat lain, perlu ada pengalaman. Kebanyakan syarikat swasta ni ianya memerlukan anda ada pengalaman, tapi tak semualah, bergantung kepada syarikat juga. Tapi kebiasaannya mereka akan memerlukan anda memiliki pengalaman untuk bekerja dalam sektor swasta ataupun syarikat mereka. Dan of course yang paling penting tadi itu adalah kemahiran anda dari segi akademik anda. Dan sektor swasta dia taklah tengok, dia taklah kira sangat tentang CGPA anda. Bergantung kepada syarikat. Kalau ianya nak pilih calon yang memiliki CGPA yang sangat tinggi, yang lebih tinggi, ataupun tahap kelulusan diploma ataupun SPM yang lebih tinggi, tapi kebanyakannya tidak. Asalkan anda ada sijil dan anda ada pengalaman, sektor swasta ni dia lebih pentingkan yang ini. Yang keenam, keputusan temuduga. Tuan-puan, keputusan temuduga kalau sektor awam ini ianya akan mengambil masa selepas sebulan daripada tarikh akhir temuduga. Contohnya kalau hari ini tarikh akhir temuduga di semua tempat dah habis temuduga, ya, sebab temuduga sektor awam panelnya akan bergerak dari satu negeri ke satu negeri ataupun satu bahagian ke satu bahagian, ke satu pusat temuduga yang lain, dan dia akan habiskan temuduga tersebut. Dan hari terakhir itu, mulai hari terakhir itu, kita kira sebulan selepas itu. Sebulan selepas tarikh akhir temuduga itu tak semestinya sebulan 7 hari, ianya mungkin 2 bulan, ataupun mungkin 3 bulan, tapi sekurang-kurangnya sebulan selepas tarikh akhir temuduga. Sebabnya ianya akan melalui proses yang banyak, pihak urustia akan bawa keputusan temuduga itu ke pihak Suruhanjaya ataupun pihak jawatan kuasa agensi pelantik tersebut untuk membuat keputusan terakhir dan buat tapisan dan sebagainya, dan barulah dia akan keluarkan keputusan melalui email, kadang-kadang melalui surat juga, tapi kebiasaannya sekarang melalui email lah. Jadi ingat, semak email anda setiap masa. Dan bagi pihak swasta, sektor swasta pula, keputusan mungkin akan anda dapat pada hari yang sama. Mungkin kalau tak ramai calon dan pihak penduga ataupun panel syarikat tersebut, dia akan terus memaklumkan kepada anda pada masa yang sama, hari yang sama. Kalau mereka berkenan nak ambil anda, mereka akan bagi anda borang untuk setuju terima jawatan tersebut. Mungkin mereka akan maklumkan, kamu boleh kerja esok. Esok datang bekerja jam 7 pagi. Jadi anda akan isi borang setuju terima immediately, segera. Berbanding dengan sektor awam yang mengambil masa sebab terlalu ramai calon dan terlalu banyak jawatan kosong dan sebagainya, prosesnya, proses tapisan dan sebagainya, ini yang menyebabkan dia lama.
Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian saya pada kali ini. Saya telah rungkaikan 6 perkara berkaitan dengan perbezaan di antara temuduga sektor awam dan juga sektor swasta. Bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah dan tekan butang untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Tuan-puan, bagi yang belum lagi tonton video-video lain berkaitan dengan temuduga, sila tonton. Banyak tips yang telah saya kongsikan. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya.